Ini kita menceburi hobi baru. Hobi baru ride backpackers. Ha. So hari ini kita nak berkemping pergi sebuah sungai yang namanya Ulu Yam. Nampak? Sebanyak 4 biji. Sebanyak 4 biji. 4 buah motosikal yang nak pergi backpackers untuk hari ni. So ini antara yang masih lagi belum trending dan aku pun masih lagi mencuba menjinak-jinak untuk ride backpackers. Kita akan sambung lagi perjalanan kita. Lagi berapa minit? Aisyah? Lagi setengah jam. Aduh, aku ingat 15 minit je. Lagi setengah jam kita akan sambung perjalanan kita. So ini santai-santai sambil-sambil makan goji. Kita berehat jap. Berehat sekejap. Sejukkan enjin motor. Sambil-sambil sebenarnya nak tapau makan tapi tak boleh masuk. Sebab lebih dah dari apa ni? Lebih daripada pukul 12. Jawabnya nanti kita masak aja sampai. Ni kawasan apa ni kawasan? Batang Kali. Kita dah sampai ke Batang Kali. Perjalanan mungkin akan sambung lagi dalam 30 minit lagi. Sampai dekat Petronas mana pun tak tahu. Tapi ada berlaku satu kecelakaan. Cacing ada? Boleh cubalah. Daripada tak bergerak. Jumpa. Tengah layan-layan selekor. Tiba-tiba. Aku dah rasa. Kau tak tengok kau makin jauh kan? Biasa kau duduk depan yuk. Tak rasa dah buang lain macam Waktu menunjukkan pukul 12:30. Pam ni dalam yang dekat kuat pam. So untuk perhatian ke mana-mana yang nak pergi kemara, yang penting tubeless. Jangan tiup. Kalau tiup kita nak kena buka tayar. Kalau tipless ni kita pakai cacing tu je. Gambar. Ambil gambar sikit. Ni gunting lenting. Satu apa ni? Gunting lenting? Ini. Basah. Bila kembara apa yang perlu? Ni pam ni. Sebab dalam sesak-sesak ni kita pergi dekat Petronas ni, pam dia tutup. Dia tak ada buka. Jadi ambil lah ni lah pam ni. Pam geng-geng basikal untuk sementara waktu. Kemudian kita mesti kena ada cacing. Kena pusing lampu dengan ni. Ke depan. Nampak belakang ni ke depan. Teruk betul. Dapat. Macam dah dalam tu. Dalam kan? Macam dah dalam. Ini dah hilang. Memang suspek utama tu. Ya, minta-minta je janganlah. Mata aku dah. Boleh. Sakrunya dah jadi dua. Tekan-tekan sikit tayar. Pelupuk. Betul. Ada pelupuk. Tayar dah terik. Tayar teruk sangat. Tayarnya rupanya dah nipis. Ambil je lah. Ada orang-orang main motor tinggal-tinggal. Dah beringin ingus aku ni. Jadi. Alamak, terbuka pula. Buka ni bahaya ni. Kita tak ada high pressure. Camping sini lah jawapnya. Kalau aku dah tanya saja. Jalan je.
Dah dekat kan. Ya, tu dia. Tekan, tekan yuk, tekan yuk. Barulah kembara. Sambung lagi perjalanan kita. Lagi berapa kilo? Orang tanya berapa kilo, kita tanya lagi berapa minit. Macam aku nak bersihkan. Ha? 200 kilo. Mak. Mau sampai Kelantan tu. Okey, apa nama? Selamat. 5 minit lagi. 5 minit. Ha, ni pun 5 minit lagi lah ni. Okey kan? Motivasi. Okey. Jauh lagi. Boleh lah. Pakai dulu tak apa. Nanti sana pam lagi. Tenggelam ni. Ha. Ha? Tenggelam? Contohnya kalau kalau ngepam yang eloknya bila kau tekan tu dia tak tenggelam. Mana angin cukup tu. Ni pam mau lagi. Mau lagi. Lembik ni. Pam lagi yang macam tu. Lembik. Ai sekali lagi. Tak jadi nak pergi. Baru dah member dah siap pakai helmet tu. Bila tekan tu, tap berhenti. Mana? Kurang ni. Oh, kurang. Aduh, kurang. Perfect.